warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'zimu li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarakat muslimin, jamaah salat subuh yang semoga salat dalam lindungan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang dikaruniai hingga pagi ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mengkaji tentang sejarah Nabi, di mana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sejarah yang memiliki pelajaran-pelajaran yang begitu besar bagi kaum muslimin. Tentunya kita yang pada pagi hari ini mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini mendengarkan beberapa untayan-untayan kisah-kisah sejarah yang berhubungan dan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menambah keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin menghargai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan wajah-wajah yang memancarkan cahaya Islam, cahaya iman, yang mudah-mudahan cahaya Islam dan iman ini akan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan tentang peperangan Uhud. Karena peperangan Uhud ini pembahasannya sangat panjang sekali, karena peperangan yang luar biasa yang terjadi di sepanjang sejarah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Uhud ini termasuk peperangan yang para ulama saja bingung kubu mana yang menang atau kubu mana yang kalah, karena sama-sama dirugikan. Sama-sama dirugikan. Kaum muslimin terlihat bahwa ada 70 sahabat-sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia, tewas dalam peperangan ini. Begitu pula dari kubu orang-orang kafir Quraisy. Jadi sebagaimana yang pernah kita kisahkan bahwa kaum muslimin sempat memukul mundur pasukan orang-orang kafir Quraisy, tapi kembali Khalid bin Walid membuat strategi perang yang luar biasa, karena Khalid bin Walid ini dikenal orang yang begitu cerdas di dalam membuat strategi. Dia buat plan-plan A, plan B dan seterusnya, sehingga Khalid bin Walid bisa mengembalikan keadaan, di mana ketika kaum muslimin sudah tampak jelas diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama cerdas, tapi tentu kecerdasan Nabi jauh lebih hebat daripada Khalid bin Walid. Hanya saja ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang tidak mau mendengarkan perintah Nabi. Hanya itu saja. Artinya kalau mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya kemenangan itu ada di tangan kaum muslimin. Kita tahu bahwa peperangan ini dipukul mundur kembali oleh orang kafir Quraisy hanya satu kesalahan mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan pilihan, ada 50 orang yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini jago di dalam memanah, kalau mungkin bahasa kita sekarang sniper, yang tidak pernah melesetlah anak panah mereka itu, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan 50 orang di atas Bukit Ainaini. Bukit Ainaini ini sekarang lebih dikenal dengan Jabal Rumah. Jabal Rumah, dia bukit tidak terlalu tinggi, karena yang disebut dengan Uhud itu adalah ternyata gunung yang luasnya, panjangnya itu dari ujung ke ujung sekitar 9 km, 9 sampai 10 km.
dan juga tidak terlalu tinggi gunung itu, 900 meter atau 1 kilometer. Segitulah tinggi ukuran Uhud ini. Nah, di dekat gunung Uhud itu ada bukit kecil namanya Bukit Rumah itu. Disitulah 50 sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi tempatkan. Dan Nabi tidak lupa berpesan kepada mereka-mereka ini. Apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan tinggalkan tempat ini, apapun keadaannya. Baik itu dalam kondisi kaum muslimin menang. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan tinggalkan tempat ini, apapun keadaannya, menang ataupun kalah. Andai kata kondisinya sudah menang, tampak jelas kemenangan kaum muslimin. Buktinya apa? Mungkin burung-burung sudah mulai berkumpul di medan tempat berkecamuknya peperangan itu. Ini kan menunjukkan bahwa sudah tenang, tidak ada orang, sehingga burung pun sudah ngumpul di situ. Dalam kondisi seperti itu pun kalian tetap berjaga di tempat masing-masing. Sampai-sampai pesan Nabi begitu. Artinya tidak ada pun orang di medan peperangan tadi. Orang sudah berpulangan, orang sudah mundur, kaum kafir Quraisy mundur, kemudian dikejar oleh kaum muslimin. Sunyi di area peperangan tadi. Sampai burung pun mungkin mencari bekas-bekas makanan yang jatuh sehingga mereka berkumpul di situ, atau mungkin ada darah-darah yang berceceran di situ sehingga burung ngumpul di situ, mungkin begitu. Tetap kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan turun. Tapi itulah, syaitan tetap lebih kuat kadang-kadang untuk menggoda kaum muslimin, sehingga cara setan masuk memberikan seakan-akan apa yang mereka niatkan itu baik gitu. Apa niat mereka ketika mereka turun? Niat mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang yang sudah berserakan di mana-mana. Orang enggak ada musuh lagi kok. Udah tenang. Medan perang itu tidak ada satupun yang lagi menghuninya kecuali hanya 50 orang dari kaum muslimin tadi. 40 turun ditahan pimpinan snipernya ini namanya Abdullah bin Jabir. Nah, ditahan, jangan turun. Ingat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, orang-orang kafir Quraisy sudah pulang, sudah mundur mereka. Kasihan nanti mereka kaum muslimin sudah mengejar jauh-jauh orang kafir Quraisy, kemudian balik disibukkan lagi ngumpulin tentara pas perang. Biar kita berinisiatif yang ngumpulin. Jadi nanti kalau kaum muslimin balik ke sini, mereka tidak ada lagi kerjaan, tinggal istirahat. Begitulah mungkin kurang lebih niat mereka. Bagus sekali niat mereka. Tapi dia tidak tahu bahwa ada pasukan kafir Quraisy yang mengintai dari jauh. Pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan 200 pasukan yang berkuda. Ini kalau sudah dikatakan pasukan berkuda, ini bukan pasukan biasa. Ini apa namanya nih? Kavasus, pasukan khususnya nih. Mungkin sekarang begitu. Ini bukan pasukan biasa. Kalau udah dikasihkan kuda, berarti ini pasukan yang di atasnya itu yang menungganginya, ini bukan pasukan biasa. Yang dia mungkin lepas tangan pun untuk memanah sudah jago gitu. Bukan baru-baru belajar berkuda kayak kita, bukan. Kalau kita kan naik kuda aja mau jatuh-jatuh gitu. Ini yang pasukan Khalid bin Walid ini memang terpilih dan jumlah mereka banyak. Bukan 10-20 orang. 200 orang disiapkan oleh Khalid bin Walid. Nah, ketika Khalid bin Walid melihat pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditempatkan di tempat yang strategis tadi, turun dari tempat itu, meninggalkan tempat ini, akhirnya disitulah Khalid bin Walid menggerakkan pasukannya untuk memutar, jadi tidak memilih jalan yang di mana peperangan tadi berkecamuk, tapi cari jalan lain sehingga tidak dilihat, tidak terlihat pasukan Khalid tadi memutar begini. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid
mengambil tempat yang strategis tadi, bukit rumah tadi ini, lalu kemudian dikalahkan oleh bin Khalid, 10 atau 9 orang yang tersisa di atas bukit tadi, semuanya ditewaskan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, tinggal yang dibawa 40 orang yang tersisa tadi, sangat mudah untuk melumpuhkan mereka. Karena kondisi mereka berada di bawah, dan mereka sudah terkepung oleh 200 pasukan Khalid bin Walid. Disinilah letak mulai kekalahan kaum muslimin, yang tadinya kemenangan itu sudah di depan mata. Akhirnya setelah kaum muslimin dilumpuhkan oleh pasukan Khalid bin Walid, mereka berteriak-teriak. Lalu kemudian ada seorang perempuan dari orang kafir Quraisy mengangkat bendera, yang tadinya bendera orang-orang kafir sudah jatuh. Ini menunjukkan kalau bendera orang-orang satu kubu, jadi satu kubu ada dua kubu misalnya dalam peperangan itu, masing-masing mereka pasti bawa bendera. Dan bendera ini pasti diamanahkan kepada orang-orang yang hebat. Kita sudah ceritakan, ada 10 orang yang diamanahkan, 10 orang dari kafir Quraisy. Mereka ini saling bersaudara. Mereka semuanya ditumbangkan oleh kaum muslimin dengan berbagai macam keadaan. Ada yang terbelah badannya, ada yang tangannya putus, ada yang kepalanya putus, ditebas oleh kaum muslimin. Artinya, bendera orang-orang kafir Quraisy sudah jatuh. Ini menunjukkan kekalahan besar terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena Khalid bin Walid sudah menguasai medan perang kembali, kemudian mereka berteriak-teriak mengatakan bahwa kemenangan ada pada kubu orang-orang kafir Quraisy, dan bendera yang jatuh tadi diangkat lagi oleh seorang perempuan, dikibar-kibarkan lagi supaya orang yang dikejar, kafir Quraisy kan dikejar, dipukul mundur, terdengar suara itu kembali dan terlihat bendera itu berkibar lagi, akhirnya semangat lagi di orang kafir Quraisy yang mundur tadi. Semangat lagi untuk bertempur, kemudian mereka balik arah lagi. Setelah mereka balik arah, kaum muslimin yang sekarang kena mental. Kena mental kaum muslimin. Dan mereka mulailah terapit oleh dua pasukan. Pasukan Khalid bin Walid dan pasukan kafir Quraisy yang tadi mundur mau pulang ke Mekah. Tapi mereka berbalik lagi. Setelah mereka bertemu, kaum muslimin ada di tengah-tengah. Terjepitlah kondisi kaum muslimin ketika itu. Baik para hadirin dan hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mauqif Rasul Al-Basil iza amal at-tatwiq. Nah, ini kita lihat bagaimana kepahlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberanian Nabi. Nabi mengambil sikap yang luar biasa. Nabi yang ketika itu hanya ditemani oleh 9 pas pampres lah kalau kita sekarang. Mungkin begitu. Pas pampres itu apa? Pasukan pengawal presiden lah gitu ya. Mungkin begitu. Jadi Nabi SAW dikawal oleh 9 orang. Ketika Nabi SAW melihat kondisi kaum muslimin yang berdarah-darah, ada yang sudah tewas, ada yang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sedih, Nabi SAW melihatnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikawal oleh 9 orang tadi, 7 dari kalangan Ansar, 2 dari kalangan Muhajirin, totalnya 9. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallam ketika melihat pasukan Khalid sudah melumpuhkan kaum muslimin ketika itu? Ada 2 pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang pertama adalah kalau ini dipilih, ini keegoisan kalau dipilih. Tapi kalau ini dipilih oleh Nabi, tempat juga untuk Nabi SAW karena dalam kondisi untuk menyelamatkan diri. Apa pilihan itu? Nabi melarikan diri. Nabi menyelamatkan diri bersama 9 sahabat tadi. Itu pilihan pertama. Entahkah itu menyelamatkan diri naik ke bukit, ke gunung Uhud tadi. Itu kan gunungnya sangat tinggi. Atau mungkin Nabi SAW segera kembali ke Madinah. Yang tidak jauh dari ya mungkin sekitar 10 kiloan sampai ke kota Madinah. Artinya Nabi SAW memilih pilihan pertama untuk menyelamatkan diri dengan 9 para sahabat tadi. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dan inilah yang ternyata dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu beliau membahayakan dirinya. Dengan cara apa Nabi SAW membahayakan dirinya? Untuk memancing orang-orang kafir Quraisy tidak mengepung dan menghancurkan dan membunuh kaum muslimin yang sudah dalam kondisi terjepit.
Artinya apa? Nabi SAW harus teriak-teriak supaya fokusnya orang-orang kafir Quraisy sekarang berpindah kepada Nabi. Karena kan tujuan mereka untuk datang ke Madinah, kan tujuan mereka ya Nabi SAW. Karena sebelumnya sudah ada negosiasi antara orang pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan orang-orang Ansor. Orang Ansor ini kan kaum muslimin yang penduduk asli Madinah. Mereka sudah menggoda mereka, orang Ansor ini sudah apa namanya, ada nego lah. Kalian, kami datang ke sini, orang-orang Quraisy ini datang ke Madinah ini, kami tidak ada urusan dengan orang-orang Madinah. Urusan kami hanya kepada Muhammad dan orang-orang yang berhijrah saja. Kalau kalian misalnya ingin mundur, silahkan mundur. Artinya kami datang ini hanya berurusan dengan Muhammad dan teman-temannya yang berhijrah. Kami tidak ada urusan dengan orang-orang Madinah. Tapi pemimpin Madinah ketika itu mengatakan, Sa'ad mengatakan, kalau kalian berurusan dengan Muhammad, ya berarti berurusan dengan kami. Karena kami sudah punya perjanjian setia dengan Nabi Muhammad SAW, akan selalu membela dakwah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya godaan itu, negosiasi itu gagal. Nah, singkat ceritanya, Nabi Muhammad SAW memanggil-manggil sahabatnya. Ini sebenarnya strategi Nabi, kecerdasan Nabi SAW, sekaligus menunjukkan bahwa Nabi ini memiliki jiwa pahlawan yang besar. Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, karena sahabat Nabi kan dalam kondisi terjepit oleh dua pasukan orang-orang kafir Quraisy, mereka pun kocar kacir. Kenapa kocar kacir? Karena mereka bingung dalam kondisi terjepit seperti ini. Mereka bahkan terbagi menjadi beberapa kubu kaum muslimin tadi ini. Sudah terpecah-pecah. Ada yang mereka melarikan diri karena sudah terjepit tadi. Ada yang masing-masing melakukan hal-hal yang menurut mereka itu adalah baik. Berijtihad, semuanya berijtihad. Ada di antara mereka yang mencari jalan untuk melarikan diri. Ada di antara mereka sebahagiannya melarikan diri untuk pulang ke Madinah. Ada sebagian di antara mereka yang masuk di pasukan musuh. Jadi orang nggak dikenal, mungkin zaman itu tidak ada pakaian khusus mungkin. Jadi kalau kumpulan ini masuk di kumpulan sini dan berbaur begitu, mungkin tidak dikenal dan tidak diketahui. Itulah yang sebagian dilakukan oleh kaum muslimin. Ada di antara mereka yang malah untuk menyelamatkan diri nih, akhirnya mereka melepaskan, mungkin ada identitas tersendiri yang membedakan pasukan itu, mungkin dilepaskan lalu kemudian masuk di kumpulan-kumpulan orang-orang kafir Quraisy tadi untuk menyelamatkan diri. Tapi setelah itu mereka mendengar ada suara Nabi SAW memanggil, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, berkumpullah kalian di dekatku. Inilah seruan Nabi SAW. Ayo, ayo, kumpul di sini semuanya. Ternyata suara itu didengar oleh musuh. Musuh akhirnya, ini kecerdasan Nabi sekali lagi, buyar konsentrasi mereka. Yang tadinya mereka sudah fokus ingin mengalahkan kaum muslimin, tapi ada suara utama yang menjadi target mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah berteriak-teriak beberapa kali, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, kesini wahai hamba-hamba Allah, sahabat-sahabatku. Akhirnya kemudian kaum muslimin mulai yang tadinya kocar-kacir terbagi beberapa kubu, ada yang pulang ingin mendarikan diri ke Madinah, ada yang mereka menyusup di pasukan musuh. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan Huzaifah punya ayah namanya Al-Yaman, Huzaifah bin Yaman biasanya radhiyallahu taala anhuma. Nah, Huzaifah ini karena dalam kondisi mepet tadi, dalam kondisi terjepit dalam bahasa kita, ayahnya ini berada di pasukan orang-orang kafir Quraisy. Di situ juga banyak kaum muslimin yang ikut menyelinap dan menyusup di situ. Kemudian karena sudah tidak dikenal lagi, ayahnya tadi ini karena masuk nyusup di barisan kaum kafir Quraisy, kaum muslimin mengira ini adalah orang kafir. Lalu kemudian Huzaifah teriak-teriak sama teman-teman sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, wahai sahabat, itu ayahku, itu ayahku. Ternyata Al-Yaman ini sudah masuk Islam dan berada di kubu Nabi Muhammad SAW.
Karena tadi ingin menyelamatkan diri masuk di barisan orang-orang kafir Quraisy, kaum muslimin mengira ini adalah musuh orang kafir karena mungkin tidak tanda. Akhirnya sahabat yang tidak tahu tadi terbunuhlah. Ayahnya Huzaifah tadi yang namanya Al-Yaman ini di tangan kaum muslimin. Sedih Huzaifah, tapi ya karena memang ini tidak ada unsur kesengajaan, akhirnya di saat itu Huzaifah segera menghibur dirinya dan menyudahi kesedihannya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin ketika itu dalam kondisi galau, dalam kondisi sedih, dalam kondisi hancur. Konsentrasi mereka yang tadinya sudah ingin menang dan itulah tujuan mereka dalam peperangan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak-teriak, sebagian sahabat sudah kumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncullah berita, isu berkembang, berteriaklah satu dengan yang lainnya menyampaikan informasi ini bahwa Nabi SAW sudah terbunuh. Ini singkat ceritanya. Setelah Nabi SAW teriak-teriak tadi kan, ini fokusnya orang kafir Quraisy kan sekarang udah pindah ke Nabi. Nah, ada salah seorang yang dia mengira orang yang dia bunuh itu Nabi Muhammad. Siapa orang itu? Ibnu Qamiyah. Ibnu Qamiyah ini ternyata yang dia bunuh adalah sahabat Nabi yang memang mirip postur tubuhnya, mirip sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair tadi ini ternyata tewas, meninggal dunia. Dan orang yang membunuh yang namanya Ibnu Qamiyah tadi ini mengira itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia lihat sosok ini tadi terkapar di medan perang, dia pun berteriak, "Muhammad kutil, Muhammad kutil, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh." Sampailah informasi ini di telinga orang-orang yang sedang berada di medan peperangan tadi. Apa yang terjadi pada kaum muslimin ketika itu? Kaum muslimin ketika itu terbagi-bagi lagi kondisi mereka. Ada di antara mereka yang tadinya megang senjata, lalu kemudian mereka melepaskan senjata itu, dibuang semua. Buat apa lagi kami berperang? Ini di antara mereka. Ada di antara mereka yang kedua cuma bingung aja, lanjutkan perang atau enggak nih? Lanjutkan atau enggak nih? Karena memang pemimpinnya udah enggak ada lagi. Mau ngapain kami ini? Tetap megang senjata, tapi mereka bingung senjata ini mau diayunkan lagi atau disudahi gitu. Akhirnya mereka bingung aja gitu, berdiri megang senjata mau ngapain. Yang kedua tadi dia ngambil sikap, sikapnya apa? Ya nyerah aja. Sehingga senjata kalau udah dibuang begitu menunjukkan bahwa nyerah. Berarti ini akan menjadi tawanan. Begitu aja. Ada yang ketiga ini mereka masuk pada barisan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul dalam sejarah peperangan Uhud yang dulu pernah kita bahas, yang tadinya Nabi SAW membawa pasukan dari Madinah berjumlah 1000 orang dan mundur 300 diakibatkan apa namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempengaruhi kaum muslimin, akhirnya mundur 300, tersisalah 700 pasukan kaum muslimin. Nah, ada di antara mereka, udah kalau begitu kita balik aja ke Abdullah. Yang Abdullah yang sempat mundur dari pasukan perang ini, kita masuk aja ke kubu mereka. Ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, mereka tidak menyerah. Walaupun terdengar isu bahwa Nabi SAW meninggal dunia, tapi mereka tetap mengayunkan pedangnya, tetap semangat di dalam berperang. Di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih memiliki semangat perang yang hebat adalah Anas bin Nadhr. Ini di antaranya. Anas bin Nadhr ketika itu kaget melihat sebagian sahabat-sahabat ada yang sudah menyerah, ada yang bingung, mungkin linglung mendengarkan berita informasi itu. Ada yang malah kembali masuk ke kubu pengkhianat yang tadinya sudah bersama Nabi lalu kemudian meninggalkan barisan Nabi. Anas bin Nadhr ketika itu melihat kondisi kaum muslimin yang menyerah, anggap menyerahlah bahasa kita.
Soalnya Anas bin Nadhr ini di depan mata kepalanya sahabat-sahabat itu sudah melemparkan senjatanya dan melepaskannya. Apa kata Anas bin Nadhr? Ma tantazirun? Apa yang kalian tunggu? Kata Anas bin Nadhr, bukan Anas bin Malik, Anas bin Nadhr. Apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian terdiam semua? Kenapa kalian bingung? Kenapa kalian buang senjata-senjata kalian? Lalu kemudian mereka menjawab, kutila Rasulullah. Buat apa lagi kami perang? Rasulullah sudah tewas, sudah meninggal dunia. Qala, kata Anas bin Nadhr, ma tasna'un bil hayati ba'dahu. Kalau begitu buat apa kalian hidup? Kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, apa guna lagi kalian hidup setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW? Lalu kemudian Anas pun memberikan semangat kembali kepada mereka. Kumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo semangat lagi, berdiri lagi kalian, matilah kalian di atas di mana Nabi SAW saat ini mati. Ini karena memang Anas bin Nadhr mengira bahwa informasi itu benar. Anas bin Nadhr pun menganggap bahwa informasi itu benar, sehingga beliau pun mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, berdiri kalian, semangat lagi untuk berjuang. Ayo, andai kata perjuangan ini akan mengantarkan kita kematian, alhamdulillah, matilah kita di atas di mana Nabi SAW mati memperjuangkannya. Ayo, biar kita mati, tidak ada masalah. Buat apa kita hidup lagi setelah Nabi SAW meninggal dunia? Lalu kemudian summa qala, Anas tadi ini pun berkata, kata Anas, Allahumma inni a'tadziru ilaika mimma sana'a haula'i. Ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Minta maaf atas apa yang mereka lakukan. Mereka di sini maksudnya kaum muslimin yang tadi ada yang menyerah, ada yang mundur, ada yang masuk malah ke pasukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini kan orang munafik. Makanya Anas bin Nadhr melihat kondisi seperti ini, beliau minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah terhadap apa yang dilakukan mereka kaum muslimin ini. Wa ubarri'u ilaika mimma sana'a haula'i, dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya Allah, lindungilah aku terhadap makar-makar, terhadap serangan-serangan orang-orang Quraisy ini. Summa taqaddam, dan dia pun maju. Anas bin Nadhr tadi ini setelah dia memotivasi sahabatnya, dia tidak mundur. Dia tunjukkan supaya sinkron nih antara ucapannya dengan perbuatannya. Tiba-tiba ketika itu dia maju di pasukan barisan orang-orang kafir Quraisy. Tidak berapa lama ketika dia ingin berlari masuk ke kancah pasukan orang-orang Quraisy tadi, bertemulah dia dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz tadi ini adalah pimpinan besarnya orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'adz. Setelah beliau berlari ingin menuju pasukan orang-orang kafir Quraisy, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Aina ya Aba Umar? Mau kemana anda wahai Abu Umar?" Abu Umar ini adalah Anas bin Nadhr tadi. Ditanya oleh Sa'ad, Wahai Anas, mau kemana? Karena dilihat kok semangat banget gitu. Akhirnya Anas tadi menjawab, wah, larihul jannah ya Sa'ad. Mungkin kalau kata kita, wah ini ya gitulah mungkin. Saya melihat bahwa ada aroma surga, wahai Sa'ad. Saya melihat, saya sudah mencium nih, ada aroma surga di sana. Inni ajiduhu duna Uhud. Dan bau surga itu tidak jauh dari bukit Uhud itu. Dia tunjuk pasukan orang-orang kafir Quraisy tadi. Saya sudah mencium dan mendapati ada bau surga di sana. Itulah yang ingin dikejar oleh siapa tadi? Anas bin Nadhr. Lihat. Summa madha faqatala al-qaum hatta kutil. Setelah dia sampai di pasukan barisan orang-orang kafir Quraisy tadi, dia tebas kiri, tebas kanan, tebas kiri, tebas kanan, lalu kemudian terbunuhlah dia. Anas bin Nadhr ini ternyata terbunuhlah di tengah-tengah barisan pasukan orang kafir Quraisy tadi. Fama urifa hatta arafathu ukhtuhu, dan tidak ada yang mengenali sosok Anas bin Nadhr tadi ini. Tidak ada yang mengenalnya.
Saking parahnya terluka Anas bin Nadhar ini. Bisa kita bayangkan, orang kalau sudah terluka parah karena hantaman mungkin kecelakaan, ya Allah, la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan itu pada kita semuanya. Tapi kalau kita melihat ada satu peristiwa kecelakaan yang menghantam dua kendaraan misalnya, itu bisa hancur lebur itu jasad, mungkin tidak bisa dikenali lagi. Mungkin seperti itulah kurang lebih yang terjadi pada Anas bin Nadhar ini. Karena diserang oleh banyak orang sampai wajahnya ini sudah tidak dikenal, sini luka, 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 seluruh badannya ini luka, sehingga tidak ada yang mengenalnya kecuali saudari perempuannya. Disebutkan hatta arafathu ukhtuhu, cuma saudarinya lah yang mengenal Anas bin Nadhar tadi ini. Setelah selesai peperangan ya, setelah selesai peperangan, tidak ada lagi ini ceritanya setelah selesai peperangan. Yang membuat saudarinya itu kenal dengan Anas bin Nadhar tadi ini adalah bibananihi wa bihi bid'un wa samanuna ma baina ta'na birabhin. Yang dikenal dari Anas bin Nadhar ini adalah jari jemarinya doang. Mungkin ada tanda di jari itu, ini adalah saudara saya. Apa tandanya? Di jarinya itu ada ini. Jadi yang menandakan ini adalah Anas bin Nadhar karena ada di jarinya, itu aja. Kalau dari wajahnya sudah tidak dikenal. Kenapa? Karena ada sekitar 80 lebih bekas luka yang bersarang di tubuhnya Anas bin Nadhar. Berapa luka? 80 lebih. Kalau bid'un itu antara 3 sampai 9. Itu istilah bahasa Arab. Bid'un, kalau dikatakan bid'un itu di antara dari angka 3 sampai 9. Bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 8, bisa jadi 9. Kalau samanun 80. 80-nya sudah jelas. Angka 80-nya sudah jelas. Tapi 85, 86, 87 itu tidak diketahui. Tapi sekitar 80 luka, yang luka itu luka tusukan, luka tebasan, luka anak panah yang bersarang di tubuhnya Anas bin Nadhar tadi ini. Baik, lihat dari sahabat yang lain, ada namanya Sabit bin Dahdah. Jadi Sabit bin Dahdah ini ketika itu melihat dia, bisa kita katakan Sabit bin Dahdah ini adalah kepala suku lah mungkin. Dia ada satu suku tersendiri. Dia ini orang yang dikenal sebagai pimpinan di suku itu. Dia memanggil kaumnya. Dia katakan, wahai kaumku, ya ma'syaral ansar, wahai segenap orang-orang ansar, in kana Muhammad qad kutil, jika Muhammad telah terbunuh, fa inna Allah hayyun la yamut, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Maksudnya apa? Tujuan kita berperang ini kan bukan untuk Muhammad. Tujuan kita berperang adalah untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu yang ingin dimaksud oleh siapa tadi namanya? Sabit bin Dahdah. Dia mengatakan, wahai kaumku, karena kaumnya dilihat sudah menyerah juga. Sudah menyerah, senjata sudah dilepas. Mereka juga dalam kondisi kebingungan. Ngapain kami lagi berperang, Muhammad juga terbunuh. Diberikan motivasi, wahai segenap orang-orang Ansar, jika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi kan kita punya Allah. Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ayo berperang lagi. Kita berperang ini bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallahu mudhaffarikum wa nasirukum. Sesungguhnya Allah akan menolong kalian. Yakinlah itu. Karena kalian ingin menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Bisa jadi bentuk penolongan Allah kepada kalian, kalian dimenangkan atau kalian terbunuh. Dua-duanya adalah suatu pertolongan yang diberikan oleh Allah. Terbunuh pun kalian terbunuh dalam kondisi mulia, mati syahid, surga yang dijanjikan. Artinya tetap kemenangan itu ada pada kaum muslimin, baik kondisi mereka hidup maupun kondisi mereka meninggal dunia.
فنهض إليه نفر من الأنصار. Setelah motivasi ini disampaikan oleh Sabit tadi, sebahagian dari kaumnya pun bersemangat lagi untuk berperang. Fahamana bihim ala katibah fursanul Khalid. Kemudian yang sekelompok orang tadi yang semangat lagi berperang, kemudian membuat buyar pasukan Khalid bin Walid. Jadi menghilangkan konsentrasi pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkudanya tadi. Wa ma zala yuqatiluhum hatta qatalahu Khalid bin Ramah. Lalu kemudian dengan semangatnya berperang menghancurkan barisan pasukan Khalid bin Walid, akhirnya si Thabit tadi ini pun terbunuh di tangan Khalid. Thabit ini terbunuh di tangan Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid belum masuk Islam ya. Khalid ini masih di kubu orang-orang kafir Quraisy, sehingga Khalid membunuh sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Ad-Dahdah ini. Baik. Wa mara rajulan minal muhajirin bi rajulin minal ansar. Ketika itu seorang laki-laki dari muhajirin melewati seorang laki-laki dari ansar. Wa huwa yatashahhatu fi damihi, dalam kondisi lukanya berdarah-darah lah, badannya berdarah-darah si laki-laki dari ansar ini. Faqala ya fulan, wahai fulan, asy'arta anna Muhammad qad qutil? Wahai orang ansar, laki-laki ansar tadi, apakah kamu mendengar informasi bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh? Qala al-ansar, orang ansar tadi ini pun menjawab, in kana Muhammad qad qutil faqad ballagh. Andai kata Nabi Muhammad itu telah terbunuh dan informasi itu telah tersampaikan dan sampai kepada kita semua, apa urusannya? Tidak ada urusannya. Faqatilu an dinikum. Lanjutkan peperangan ini untuk agama kalian. Jadi bukan untuk Nabi Muhammad, untuk agama kalian. Dan permisalan-permisalan seperti ini banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Tapi pada intinya kaum muslimin semangat kembali melihat jiwa juang yang beberapa orang yang kembali menyemangati sahabat-sahabat yang sudah mulai putus asa. Artinya sekarang kembali semangat juang kaum muslimin untuk berperang sudah kembali lagi. Baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kembali semangat juang ini, berkobarlah perperangan itu sekarang berpindah di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berpindah, kobar api peperangan itu sekarang sudah mulai membesar di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil sahabatnya dan itu tidak hanya didengar oleh sahabat, pasti didengar juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, apa yang terjadi dengan 9 orang tadi ini yang mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan yang mengawal Nabi tadi ini, satu persatu mereka tewas. Kenapa? Karena pasukan orang kafir Quraisy sudah mulai mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yarudduhum 'anna wa lahul jannah." Siapa di antara kalian yang bisa menghalangi pasukan orang Quraisy ini dari kami, maka dia dapat surga. Dari kami ini maksudnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena untaian kata ini keluar dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa menghalangi, yang bisa mencegah pasukan kafir Quraisy menghadap ke kami, bisa dicegah itu untuk datang kepada kami, maka dia mendapatkan surga. Jadi satu persatu sahabat tadi termotivasi dari Nabi. Ada pasukan musuh datang, satu sahabat menghentikannya, akhirnya dia terbunuh. Datang lagi pasukan musuh itu, satu sahabat yang kedua kemudian terbunuh lagi, ketiga terbunuh, keempat terbunuh, sampai ke 7 terbunuh semuanya dari 9. 7 sudah tewas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ke 7-7-nya ini adalah dari kalangan Ansar. Dan yang tersisa 2 lagi dari kalangan Muhajirin. Siapa mereka? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Tersisa 2 lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Baik. Dan ini adalah saat yang paling kritis. Krisis sekali kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi kaum muslimin. Gimana sih kalau udah namanya kondisi kritis? Kalau pasien, "Oh, ini maaf Pak, ini kritis." Seperti itulah kondisi yang mungkin kita bisa bayangkan, bahkan lebih
lebih parah daripada itu kondisinya. Kenapa kita katakan ini adalah saat-saat kondisi di mana Nabi dan pasukan yang lainnya kritis? Karena Nabi SAW sudah dikepung oleh pasukan musuh. Bahkan dalam kisah itu diriwayatkan Nabi sudah terluka parah. Nabi sudah terluka parah. Luka akibat senjata tumpul maupun senjata tajam. Senjata tumpul yang dipukulkan ke badan Nabi. Nabi kan dalam riwayat diceritakan menggunakan baju perang kan ya. Baju besi. Baju besi. Nah, bahkan dalam riwayat itu Nabi memakainya dua. Itu dipukulkan masih berpengaruh. Kita kan mungkin kalau namanya pakai baju besi, kalau dipukulkan pakai senjata tajam tidak berpengaruh. Ternyata dipukulkanlah dengan menggunakan senjata tumpul. Dipukulkan ke bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa rasa sakit itu masih dirasakan oleh Nabi bahkan sudah bertahun-tahun setelah selesai peperangan Uhud ini. Biasa mungkin begitu. Ada sebagian orang ketika dia terjatuh, terjadi kecelakaan, insiden, kemudian tidak terlihat luka di luarnya. Tapi mungkin ada sarafnya yang terganggu, udah berpuluh tahun pun dari kecelakaan itu dia masih terasa sakitnya. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luka dalam lah mungkin bahasa kita. Dengan senjata tumpul tadi. Belum lagi Nabi SAW terluka dengan senjata tajamnya. Atau fisik Nabi terlihat luka. Berdarah-darah. Nabi SAW itu berdarah-darah. Sampai Nabi SAW gigi serinya patah. Itu bisa dibayangkan itu. Pakai apa orang mukul gigi Nabi SAW itu? Dan wajah Nabi SAW pelipis yang ada tulangnya ini, wajah yang ada tulangnya ini apa nih? Pelipis. Ini di sini persis ini. Saya lupa lagi melihat bahasa Indonesianya apa, tapi bahasa Arabnya itu adalah wajnah. Ya mungkin pelipis tapi di tulangnya kan ya. Tulang pelipisnya ini. Nah, ini kan tulang. Ketika Nabi SAW pakai helm namanya apa namanya ini? Helm besi itu. Ya helm lah mungkin bahasa kita, helm. Itu kan pokoknya orang-orang kafir Quraisy itu membabi buta menyerang Nabi SAW, memukuli Nabi. Membabi buta, mereka pukulnya dengan pedang ini. Nah, pedang itu mungkin hantamannya kencang, lalu kemudian pecah helm Nabi itu. Besinya itu sampai pecah dan potongan besi helm itu ternyata sampai nancap ke tulang pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam tulang pelipisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terluka parah sampai bibir Nabi berdarah-darah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kondisinya terluka parah. Belum lagi sebahagian lambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terasa nyeri akibat dari pukulan-pukulan kanan kiri atas bawah yang menyerang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak boleh diucapkan oleh Nabi. Apa ucapan Nabi ketika itu di saat beliau terluka? Nabi mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyhim." Enggak akan mungkin beruntung orang-orang yang melukai nabinya. Harusnya kan ungkapan ini enggak boleh diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mungkin kondisi emosional Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Nabi mengucapkan ucapan ini. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengucapkan ini. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, kata Nabi sallallahu ishtadda ghadabullahi ala qaumin damu wajha rasulihi. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang telah melukai, membuat wajah Nabi berdarah. Sungguh besar amarah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Lalu ditegur oleh Allah, turunlah firman Allah di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang kelima, laisa laka minal amri syai'un, wahai Muhammad, tidak ada sedikit pun campur tanganmu. Artinya ini bukan urusanmu, ini adalah urusan hidayah. Tidak pantas wahai Muhammad kamu mengucapkan itu. Sehingga nanti pada akhirnya yang Nabi Muhammad mengatakan tidak beruntung selama-lamanya, kemudian amarah Allah ada pada diri mereka, ternyata sebagian kaum muslimin, sebagian orang-orang kafir Quraisy dari yang tadinya memusuhi, memerangi Rasulullah, ternyata setelah itu banyak yang masuk Islam lagi, termasuk siapa? Khalid bin Walid. Makanya seakan-akan Nabi Muhammad ini mengucapkan kalimat yang mendahului takdir Allah itu. Makanya Nabi Muhammad ditegur, jangan sampai mengucapkan seperti itu. Ini kan ucapan sungguh tidak beruntung selama-lamanya orang yang melukai Nabi. Termasuk yang melukai Nabi adalah Khalid bin Walid. Karena akibat daripada strategi Khalid lah yang menjadikan Nabi seperti ini. Tapi Allah tegur, enggak boleh. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Tidak ada campur tanganmu wahai Muhammad dalam masalah ini. Jangan sekali-kali langsung memfonis bahwa mereka-mereka semua ini mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi kembali menarik ucapannya dan Nabi mengatakan Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong ampuni sahabat-sahabatku, kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui ini. Rabbi fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaum-kaumku ini ya Allah. Sungguhnya mereka tidak mengetahui. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam riwayat lain, ya Allah beri hidayah mereka. Allahumma hdihim. Ya Allah beri hidayah mereka. Ini untuk orang-orang kafir, orang-orang kafirnya yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum la ya'lamun. Sungguhnya mereka tidak mengetahui. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sahabat Nabi yang tersisa tadi, mereka berjuang keras untuk menyelamatkan Nabi dalam kondisi Nabi sudah berdarah-darah. Dua sahabat tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Apa yang terjadi pada Sa'ad ketika itu? Sa'ad bin Waqqas bin Abi Waqqas, beliau ini sebenarnya bukan orang yang ahli dalam memanah. Bukan orang yang ahli dalam memanah. Buktinya Nabi tidak menempatkan beliau di bukit rumah tadi. Tapi ketika itu dalam kondisi terjepit, dia mendapatkan busur panah sekaligus anak panahnya. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, irmi fadaka bi abi wa ummi. Ayo lesatkan anak panah itu. Buang anak panah itu. Maksudnya lepaskan anak panah tersebut. Kata Sa'ad, saya enggak bisa mana ya Rasulullah. Lepaskan saja. Pokoknya dilepas-lepaskan aja sama Sa'ad tadi ini. Ternyata tidak ada satu pun yang meleset. Semuanya kena sasaran itu. Padahal sembarangan doang, sembarangan, itulah bentuknya usaha. Jadi tetap berusaha, walaupun ini tadi dia merasa ragu, saya ini bukan pemanah yang ahli gitu. Tapi karena Nabi SAW menyuruh, ayo lepaskan, lepaskan. Ternyata satu persatu anak panah itu dilepaskan, dan itu bisa memundur, mengundur waktu lah, mengulur waktu kalau bahasa kita. Agar pasukan-pasukan itu tidak langsung mengurumuni Nabi. Nah, ini sangat efektif sekali ini, mengulur waktu sampai nanti datang Abu Bakar, datang Umar, datang pasukan Nabi Sallam untuk menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas tinggal tersisa dua ini, yang lain belum datang. Tapi diulur-ulur waktu itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, kaget juga kan orang kafir Quraisy yang ingin menyerang Nabi. Ketika dilepaskan panahnya kena, ini pak kena. Lalu kemudian orang-orang mikir nih, mau maju. Wah kalau maju saya kena juga nih. Akhirnya mereka cuma maju, mundur lagi. Saat pun main-mainin lah. Siapa lagi? Mungkin gitulah bahasa kita kan. Mungkin gitu bayangan kita. Tapi seperti itulah yang diceritakan oleh para ulama untuk mengulur-ulur waktu. Karena mereka kaget juga. Ini yang pasukan pakai baju-baju besi, kok bisa satu titik yang sulit untuk dibidik? Misalnya bagian leher itu kan bagian yang mungkin yang terbuka, atau bagian perutnya sedikit, atau bagian lambungnya itu yang mungkin tersingkap, atau bagian ini yang
yang itu kan susah untuk membidiknya, untuk apa namanya sasarannya itu. Tapi kok ini saat hebat sekali gitu, kena terus. Orang pun mikir ini mau maju lagi, maju diarahkan maju yang sana diarahkan, karena Nabi SAW dalam kondisi dikepung. Nah lihat sebagai apa pula ini kan dilakukan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah juga sama melakukan yang sama, tapi beliau tidak menggunakan anak panahnya. Diceritakan bahwa tajamma'al musyrikin haula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik ini sudah mulai berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu nafarun minal ansar. Lalu kemudian diceritakan ada memang sebagian orang-orang Ansar yang sudah mendekat dengan Nabi, sudah mau mendekat tapi belum ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir, adraqal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik sudah mulai mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sampai hampir dekat. Malil qaum. Lalu kemudian orang-orang Ansar ini berteriak, mana sekelompok kaum yang menjaga Nabi? Mana? Ayo. Ini Nabi tinggal sendiri ini. Talha mengatakan, ana. Saya masih ada di sini. Saya masih menjaga Nabi. Summa dzakara Jabir taqaddama al-Ansar. Kemudian disebutkan oleh Jabir tadi, mulailah satu persatu orang-orang Ansar datang lagi untuk menjaga Nabi. Faqatalahum wahidan ba'da wahid. Kemudian satu persatu ini pun tewas, meninggal dunia. Binahwi ma dzakarna fi riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim ceritakan, falamma kutilal ansar kulluhum taqaddama Talha. Satu persatu orang-orang Ansar tadi meninggal, menanggul tewas. Kemudian Talha masih bertahan sama Sa'ad. Talha masih mengatakan, saya masih dekat dengan Nabi. Saya masih ada di sisi Nabi SAW. Lalu kemudian Jabir menceritakan, summa qatala Talha. Talha tetap masih semangat memerangi orang-orang kafir Quraisy tadi. Qital al-Ahd al-Ashar. Sampai 11 orang kafir Quraisy terbunuh di tangannya Talha dengan menggunakan pedangnya. Hatta duribat yaduhu faquti'at asabi'uhu. Sampai saat tadi ini karena dia memegang pedang dan handal sekali dia memainkan pedang ini, akhirnya orang-orang kafir Quraisy memukulkan tangan si Sa'ad tadi dengan pedang sampai dalam riwayat itu jari jemarinya Talha ini putus. Karena itulah yang menghentikan Talha. Talha ini kalau enggak dipotong tangannya, dia tetap masih bisa bermain pedang itu. Dan dia tetap bisa mengulur-ulur waktu, datang dari sana dia tebas lagi, datang dari sana dia pindah lagi, tebas lagi begini. Akhirnya orang tahu kelemahannya. Kalau begitu tangannya yang diserang. Akhirnya tangannya itulah yang diserang oleh orang kafir Quraisy yang mengelilingi Nabi tadi, sampai di dalam riwayat diceritakan faquti'at asabi'uhu. Asabi' itu ini jari jemarinya Talha ini sampai putus. Kalau udah putus gimana mau megang pedang? Enggak bisa. Kok mungkin begini kan? Enggak ada tenaganya. Pedang kalau taruh di sini. Mungkin pakai mulut, gimana caranya? Pakai kepala gitu yang dingin-dingin. Enggak bisa juga. Nah, ini udah mulai. Makanya tadi ini disebut dengan kondisi yang sangat kritis di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu bismillah la rafa'atka al-malaika wan nasu yanzurun." Kalau aku katakan bismillah, maka niscaya malaikat-malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan melihat. Summa qala raddallahu al-musyrikin wa qa'a 'inda al-hakim. Dan dalam riwayat hakim diceritakan bahwa yang terluka ketika itu berjumlah 39 atau 35. Yang terluka ada pada diri tubuhnya Talha bin Ubaidillah diceritakan dalam riwayat Al-Hakim ada sekitar 39 bekas titik luka yang bersarang di tubuh Talha bin Ubaidillah tadi ini. Sampai-sampai diceritakan syallat isba'uhu. Satu tangannya Talha itu sampai lumpuh. Jadi tidak bisa bergerak lagi. Mungkin ada sarafnya yang putus.
Jadi kalau ada orang mungkin syarat tangannya ini, tangannya ada, tapi tangannya ini nggak bisa diangkat-angkat lagi. Paham yang saya maksud? Mungkin antum ada melihat orang yang mungkin kecelakaan, bagian mana yang terluka, dia sudah tidak lagi luka dari luarnya, tapi tangannya cuma bisanya gini aja. Apa namanya? Bahasa apa itu? Nah itulah mungkin ya. Mungkin begitu, karena luka yang begitu parah tadi sampai puluhan, 39. Bayangkan, andai kata luka itu sudah sembuh, sudah lukanya tidak lagi terlihat, sembuh ya, tapi sarafnya mungkin putus, sehingga tangan ini ada, tidak berfungsi. Itulah yang terjadi pada Khalid bin Walid Talha bin Umaydillah. Perhadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar Abu Bakar radhiyallahu taala? Abu Bakar kata beliau mengatakan, "Idza dzukira yaum Uhud, kalau kami diingatkan lagi tentang peperangan Uhud ini, diingatkan lagi." Kata Abu Bakar, "Dzalikal yaum kulluhu li Talha." Pokoknya kalau diingatkan peperangan Uhud, bayangan kami yang kami paling ingat dalam peristiwa itu adalah Talha. Kenapa Talha yang paling diingat dalam peristiwa perang Uhud ini? Karena beliaulah yang memperjuangkan Nabi SAW. Tinggal beliau satu-satunya dengan saat tadi. Tapi Talha ini kan perjuangan itu menjadikan beliau terluka. Sampai lukanya itu bertahun-tahun setelah selesai peperangan Uhud ini, bekas itu masih ada. Jadi orang kalau melihat Talha, tangannya udah gak bergerak lagi, gini aja tangannya itu. Orang pasti ingatnya apa? Perang Uhud. Dan bukti sejarahnya itu masih ada pada tangannya si Talha tadi. Makanya kalau mereka sambil duduk-duduk begini, lalu kemudian mereka mengenang perang Uhud ya. Yang mereka ingat yang pertama sekali adalah Talha. Padahal banyak jasa-jasa kaum muslimin yang lain selain Talha. Tapi mereka tetap yang pertama sekali yang mereka ingat adalah perjuangan Talha, karena memang luar biasa beliau yang mengawal Nabi SAW. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian ada Talha di situ, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, berhadirin dan hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah bidayatut tajammu' as-sahabah haula Rasul. Akibat dari perjuangan Talha dengan saat tadi mengulur-ulur waktu, mulailah satu persatu sahabat Nabi berdatangan dan berkumpullah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang di situ Abu Bakar, datang Umar, datang sahabat-sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, berkumpul banyak, termasuk Sahal, kemudian Malik, kemudian Mus'ab bin Umair, Abu Dujana, kemudian dari kalangan perempuan ada Ummu Ammarah namanya Nusaybah binti Ka'ab, ada Qatadah, ada Hatib, ada Abu Talha, banyak sahabat-sahabat Nabi sudah mulai berkumpul di sekitar Nabi. Mulailah Nabi SAW lebih aman karena sudah berdatangan orang-orang besarnya, apalagi Umar bin Khattab sudah mulai berkumpul dekat dengan Nabi SAW. Nah, saya tutup kajian kita ini dengan berkumpulnya kaum muslimin satu persatu sudah datang ke Nabi SAW. Termasuk yang datang tadi adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar setelah selesai peperangan, dia berceritalah dengan anak-anaknya, termasuk kepada Aisyah, putrinya. Dia cerita kepada Aisyah. Nih, berarti sekarang yang menceritakan peperangan ini adalah Aisyah kepada kita. Abu Bakar kan cerita kepada Aisyah. Nah, sekarang hadis ini sampai ke kita cerita daripada Aisyah. Baik. Aisyah menceritakan dalam hadis yang sahih, "Lamma kana yaum Uhud, ayah saya pernah bercerita kepada saya di peperangan Uhud, insarafan nas kulluhum 'anil nabi." Orang-orang mulai berdatangan di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fakuntu awwalu man fa'a ila nabi." Dan aku termasuk orang yang pertama datang ke Nabi SAW pada krisis itu. Faraaitu baina yadayhi rajulan yuqatil anhu wa yahmihi. Saya kaget, ada satu orang, kata Abu Bakar, ada satu orang
yang di sekitar Nabi, dia berperang mati-matian untuk menjaga Nabi. Fakultu kun Talha. Kayaknya orang ini adalah Talha ini. Karena udah darah, udah enggak dikenal, tapi masih semangat untuk berperang menjaga Nabi SAW. Abu Bakar kaget, karena Abu Bakar orang pertama yang datang ke Nabi. Dia melihat ada satu orang yang memperjuangkan Nabi SAW itu. Dan tidak dikenal, udah berdarah-darah, luka-luka. Kata Abu Bakar, ini Talha ini. Ini kayaknya Talha. Sampai berulang-ulang, ini Talha, 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 kata beliau. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata sampailah, mendekatlah Abu Bakar dengan Nabi, ternyata benar. Betul, itu adalah Talha. Baik, tidak berapa lama datang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setelah Abu Bakar, datang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu kemudian dia mendekat denganku, dekat dengan Abu Bakar. Setelah dekat dengan Abu Bakar, wa idza huwa yashtaddu ka'annahu tayr hatta lahiqani. Bahkan dia berusaha untuk masuk melewati barisan orang-orang kafir tadi supaya bisa sampai kepadaku dan sampai kepada Nabi. Berarti ini kan kayak terbang begitu kan ya. Sampai-sampai ini Abu Bakar menceritakan, Abu Ubaidah ini yashtad itu semangatnya luar biasa untuk bisa sampai ke Nabi. Seakan-akan seperti toir. Apa toir ini? Burung. Seperti burung, dia mungkin lompat, dia injak pundak orang kafir itu, lompat lagi diinjaknya pundak itu, kayak burung lah gitu, kayak terbang. Bukan dia terbang kayak burung ada belajar ilmu kebal dan ilmu terbang, bukan. Dia kayak terbang seperti burung, dia menginjak-injak orang kafir Quraisy tadi yang mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, fadafa'na ila Nabi. Sampailah kami ke Nabi, Abu Bakar, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kami pun sudah mulai menghalangi orang-orang kafir Quraisy untuk mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Talha baina yadayhi sari'an. Kemudian Talha masih semangat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata, "Dunakum akhakum faqad aujab." Ternyata Talha ketika datang Abu Bakar, datang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, langsung ketika itu dia tumbang. Tumbang maksudnya apa tumbang ini? Dia ambruk lah bahasanya, ambruk, udah melihat udah ada yang membantu, akhirnya dia tumbang dan ambruk. Setelah itu orang-orang ingin menyelamatkan Talha juga. Ingin menyelamatkan Talha, tapi kaum muslimin belum berkumpul banyak, satu persatu baru datang. Nabi mengatakan, "Dunakum akhakum faqad aujab." Udah biarkan saja Talha, karena dia sudah terluka parah, biarkan saja. Insyaallah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengira Talha tewas gitu, karena lukanya sudah banyak sekali. Udah biarkan, tapi dilihat masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi maksud Nabi, kita fokus berperang. Lanjutkan aja peperangan. Jangan pikirkan Talha. Talha sudah jelas tempatnya di surga. Begitulah kurang lebih yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat ramman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dilemparkan di bagian apa tadi? Pelipis, tulang pelipisnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sampai ada dua besi, potongan besi yang nancap di pelipisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazahabat li anza'ahuma. Fazahabtu li anza'ahuma. Aku pun datang untuk mencabut besi yang nancap tadi. Aku di sini maksudnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ingin mencabut itu karena kasihan Abu Bakar melihat Nabi SAW besi yang menancap di wajah sampai berdarah-darah gini. Emang darahnya enggak banyak, di sekitar sini ini mungkin enggak terlalu banyak. Tapi besi itu terlihat nancap gitu di wajah Nabi. Faqala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mengatakan, "Nashattuka billahi ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, demi Allah, jangan kamu yang nyambut besi itu. Biarkan aku yang cabut. Jadi hal-hal yang seperti ini pun mereka masih berlomba-lomba gitu. Masih berlomba-lomba. Illa taraktani. Tinggalkan itu, biar aku yang mencabutnya. Lalu kemudian Abu Ubaidah ini mencoba untuk mencabutnya. Fa akhadha bi fihi fa ja'ala. Lalu kemudian dia ambil dengan mulutnya, karena pakai tangan mungkin enggak kuat gitu, enggak bisa. Akhirnya Abu Ubaidah tadi ini mencabut besi yang nancap di wajah Nabi tadi supaya tidak menyakiti Nabi. Kalau dengan tangan nanti mungkin
takut nggak berhasil, akhirnya sakit, terganggu Nabi, ya. Maksudnya terasa beratlah bagi Nabi Sallam rasa sakit yang dirasakan gitu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, akhirnya Abu Ubaidah berinisiatif untuk mencabutnya dengan mulutnya, dengan giginya. Dalam riwayat diceritakan, besi itu tercabut bersamaan dengan giginya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terbayang nggak itu? Seberapa kuatnya tertancap besi itu di tulang pipinya Nabi Sallam ini. Sampai-sampai tangan aja nggak bisa pakai gigi cabutnya. Biasanya kan gigi lebih kuat daripada tangan gitu kan ya. Saya kira begitu. Dan kita sepakat. Sepakat tuh gak nih? Bahwa benda, misalnya apa sih sesuatu yang biasanya gak bisa dibuka sama tangan, ternyata bisa dibuka dengan gigi. Ternyata gigi itu bisa lebih kuat gitu. Nah, dicabutlah oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan menggunakan giginya tadi. Besi itu tercabut dari wajah Nabi, tapi giginya copot. Antum bisa bayangkan tuh seperti apa penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW dalam peperangan ini. Hebat Nabi SAW. Nabi kita SAW. Baik para hadirin dan yang berkenan Allah SWT, inilah kondisi kaum muslimin, terutama kondisi Nabi SAW. Pertanyaannya, Nabi kebal? Sahabat kebal? Enggak. Tapi sekarang banyak yang belajar ilmu kebal. Jangan-jangan antum ada lagi yang punya ilmu kebal ini. Belajar ilmu kebal lagi. Baik, demikian kajian kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita semakin menghargai dan menghormati perjuangan Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan belajar seperti ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak ucapan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, ini adalah salah satu tanda bahwa kita mencintai Nabi. Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Demikian wasallallahu alaihi wa sallam jemaah. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.